Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membawakan materi tentang lensa wide angle dan lensa telezoom. Kenali sebelum kalian membeli. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video ini dan like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian yang gak suka, skip aja. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, gak usah sungkan-sungkan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita intro dulu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, lensa Pakina wide angle di sini focalnya 11-16 ya. Diafragmanya sudah 2,8. Terus di sini kekurangannya dia nggak ada kayak semacam tombol, bukan tombol ya, kayak geseran autofocus sama manual focus yang biasanya dipakai di lensa fix atau lensa standar biasanya. Di sini untuk mengganti autofocus ke manual focus tinggal kalian geser ke atas, ke arah lensanya, nanti bisa berubah ke autofocus ke manual focus. Kalau di atasnya tulisan AF, itu sudah autofocus ya. Terus kalau misalkan ke bawah ini, itu sudah manual focus. Terus yang ring yang di bawah ini ring untuk zoom. Ring untuk zoomnya ya. Oke, sudah kelihatan. Jadi ring yang bawah ini ring untuk zoom ya. Kalau ring yang atas ini untuk autofocus dan manual focus. Kalau kita geser ke atas gini, ini sudah autofocus ya. Tapi kalau kita geser ke bawah, ini sudah manual focus. Oke, untuk lensa tele Canon di sini ada semacam tombol yang bisa digeser. Oke. Di sini ada semacam tombol, di sini ada autofocus dan manual focus. Kemudian di sini ada tulisannya stabilizer on atau off. Kalau misalkan kita on kan, maka akan berpengaruh juga di gambar kalian. Jadi kalau kalian gerak gini pun masih tetap bisa stabil karena ada IS-nya, IS STM-nya ya. Terus di sini ada AF dan MF. AF-MF ini untuk autofocus dan manual focus. Jadi IS-STM ini sudah, jadi lensa tele zoom Canon 55-250 ini sudah dilengkapi image stabilization stepper motor. Biasanya fotografer menyebut itu stepper motor ya. Jadi stepper motor itu berfungsi untuk meredam kebisingan waktu kalian mengambil video dengan lensa ini. Jadi kalian gak terlalu bising juga, bisa meredam juga. Oke, sekian dari materi kali ini. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa menambah wawasan kalian. Untuk tipe lensa selanjutnya, kalian bisa tungguin video kita selanjutnya ya. Dan buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar, kami tunggu. Jangan sungkan-sungkan, kalian tanya aja. Nanti kita akan menjawab sebisanya kita dan kita akan memberikan penjelasan yang bisa membuat yang bisa mudah kalian pahami. Oke, rangkuman dari materi kali ini, penjelasan IS. IS kebanyakan dari image stabilization. Kemudian STM biasa disebut dengan stepper motor. Stepper motor itu fungsinya untuk meredam kebisingan waktu kalian mengambil video. IS fungsinya untuk menjaga kestabilan gambar kalian waktu goyang. Jadi tetap stabil meskipun kalian tuh kayak gemeter gitu. Terus wide angle itu focal lensnya di, kalau focal lensnya di bawah 50 itu termasuk wide angle. Karena wide angle itu yang dimaksud, semakin dekat jarak kita, semakin luas pandangan kita, semakin dekat jarak lensa ke objek, semakin luas dan semakin kecil objek itu. Kalau tele, semakin jauh jarak kita, maka semakin jauh jarak kita bisa mengambil gambar
objek itu dengan jelas. Seperti itu ya, meskipun jaraknya jauh. Oke, terima kasih buat sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dan bisa menambah wawasan juga. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa dibenerin di kolom komentar ya, karena saya sebagai manusia juga banyak salahnya juga. Terima kasih buat yang sudah menonton, terima kasih buat yang sudah subscribe, terima kasih buat yang sudah komen. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dukung kita agar bisa mendapat support untuk terus bikin konten. Oke, saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia Kamera. Salam saudara.